jangan lupa like, comment, and subscribe Antokuso Corby Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Jadi kini kita berada di Pariaman, tepatnya di Sungai Garinggiang. Sungai Garinggiang Pak ya? Oh, Sungai Limau. Oh, kok masih Sungai Limau dan belum masuk Sungai Garinggiang lah ya? Aduh. Sungai Limau. Sungai Limau Dadok Putih. Dadok Putih Pak ya. Ah ya, jadi kita bukannya tidak mematuhi aturan pemerintah untuk lockdown, tapi kini kami berburu salek namanya. Jadi dalam buru salek ko kami tidak mau undang orang luar, tidak mau undang orang dari kota atau dari mana saja. Jadi berburu orang di desa ko saja Pak ya. Jadi keunikannya berburu di Pariaman ko sana, berburu ko pakai badi ya. Badi itu akonyo. Itu keunikan berburu di Pariaman. Berburu ku pakai badi. Sejak bila Pak berburu pakai badi mula ku Pak? Sejak mulai berburu. Dari zamannya. Sejak zaman dulu. Zaman dulunya Pak ya. Jadi gunanya badi itu untuk apa Pak? Menembak babi ya. Menembak babi ya, supaya anjing jangan banyak luka gitu mungkin maksudnya. Iya. Jadi kalau babi kadang, kalau babi ketek tembak ya Pak enggak ya? Tembak juga. Tembak ya. Supaya untuk membawa anjing kan. Oh, iya. Jadi sana di Pariaman, anjing itulah tak biasa mendengar deteksi suara badi ya. Suara letusan gitu kan. Asa terdengar suara badi ko anjing tahu arahnya langsung Pak ya. Di mana badi itu meletih. Iya. Kaca kan Pak ya. Iya. Jadi enggak untuk membunuh babi saja, membawa anjing untuk masuk ke dalam pagunu saja badi itu. Iya cik lepak. Badia kok ndak dilarang lek pemerintah Pak. Tapi daerah itu memang ada khusus untuk baburu. Emang seperti ada senjata yang diperbolehkan khusus untuk baburu itu Pak ya. Oh gitu. Aduh kok kubang we. Cik lek sana apa tuh membok badia lah tuh. Jadi kalau buru-buru gadang Pak, buru-buru gadang, iya buru porbi itu pakai badi aja Pak? Pakai ya? Pakai. Kayak buru hari Minggu kan porbi nomor sekolah apa nak? Iya. Jadi sana kini kita berburu hari Sabtu kok, lupa Pak, menyebutnya kini hari Sabtu kita berburu di daerah Pariaman, Sungai Limau, Ladake Sungai Garinggiang Pak ya? Perbatasan antara? Perbatasan Sungai Limau, Sungai Garinggiang. Ya, perbatasan Sungai Limau dan Sungai Garinggiang. Terima kasih sana. Dia mah. Kalau nanti nanggap dia.
kalau selfie nak masuk YouTube. Coba. Pak Iwan toh. Yo pun ini mah. Yo dah jo ya, gua. Mak kejaran tadi. Adon jane mete wa. Oh. Jadi sana baburu di Pariaman gini, kita baburu jaya. Ambo bukan sengaja dari Solo kemari pai baburu. Bukan karena tidak mengaturi anjuran pemerintah untuk lockdown. Cuma kami lah dua hari di Siko, kebetulan ada baburu di daerah Sungai Geringgiang. Batu Mangaum. Apa namanya? Batu Mangaum. Batu Mangaum. Mangaum ko berarti aum. Batu Mangaum. Aum. Aum. Dan ternyata sana ada kejadian aneh juga di Siko tadi. Kironyo sana ambo ada kembaran di sana kah? Nah, itu kembaran ambo sana. Iya. Itu kembaran ambo mirip ya. Bajunya pun mirip. Bajunya. Mirip banget bajunya. Nah. Berpelukan lo, berpelukan, berpelukan. Zoom. Di tangan aja di jari ya. Volume katehan kok. Kemarian. Ke kanan. Nah, memang sabana mirip. Asli mirip bana. Dan badannya pun mirip samo. Bantu angku kosong-kosong tagak badu. Tinggi pun hampir samo. Halo. Aku anjang terkenal sih kok sana. Aku anjang terkenal enggak bilang. Si cep. Awas. Awas. Iya, bola jatuh. Jadi namanya si cep, karena nama panjangnya cepu. Sebabnya batino. Allah. Batino ya. Nah, itu ajaib kejadiannya itu. Tanpa Edi bisa jalan motor. Emang CG aja tuh. Dan aja tuh, itu pun baranti sana ya. Nah. Malah, dia sih. Dia tuh kemana? Kata, iya. Emang. Siko gak ada kejaran, jadi Siko ngalami tadi ya hambatannya di Siko. Harap boleh kemelintir Siko, jadi karena gak ada Siko. Kurang pindah ke Mudik. Ke Mudik. Salah tunjuknya salah. Ke Mudik. Mudik. Betul. Itulah. Babe kabar Eli lah sekolah. Iya. Tu kita lihat kak Anjang sekolah. Sebelah lah. Tidak. Sekolah dengan sama nak jauh. Seolah lah. Tak mengamang abang lah. Tak. Tak masuk suruh hanya abang. Bakal jauhan mana. Allah Tuhan. Siapa? Aku tak baca sampai sini mbak. Aljo pulang angin itu. Masih YouTube. Untuk Iin, jantung turi ada orang bujang. Jantung turi ada orang bujang. Orang tak laku gitu ya. Alum. Alum. Alum laku ya. Deh, pas suara orang ni teh.
Bawa sila palay itu mari bang. Bang. Hmm? Palay. Ke sana. Jadi kini kami lihat tiba di puncak bukit yang kami cari dari bawah tadi dekat kabau tadi di atas kabau tu lah. Sekitar 3 kilo dari atas kabau tu. Aku. Kemul kita tiba di atas. Di tiba di atas ko nak orang ko sasak ngok itu pasal buat berhenti menahan dulu. Jalan ngok enak tak tahu. Orang nak biasa masuk rimbo sana. Jadi adik-adik kan nak biasa masuk rimbo. Pasal air riangannya kan mudah ko. Jadi sebenarnya kami tadi pai bat barampe dua onda. Jadi kerana kami setia kawan, ondanya rusak cek kami tinggal je. Si Roma kami tinggal je. Kami nak jaleh pai babu dulu. Si Roma kami tinggal je hatinya boleh dibuta. Banyak kembaran. Jadi kembaran awak sedang menunggu kajaran. Mudah-mudahan kita dapat kajaran di siko beko. Panatang dantang bunyi badia. Deh, sana kajaran pertama sana. Pertama aja lah kau. Pertama. Awak dah talak tu yo pertama. Ini dah awak pertama kan. Iya. Kateh pe. Tuh. Acinya tu, kuainya tu? Yo lie. Hah? Kay lie. Mati dia Maria lah. Mudia kat situ. Mudia lie. Mudia. Kalau yo lie. Hah? Yo lie. Itu ada arti itu bang, kalau yang pandai piaman ku ilia itu enggak ya, ilia ku ya, mudah ku keteh itu. Oh tahunya apanya? Arahnya. Kalau memang anjang lah jadi di siko, kemarah suara tahunya. Oh kuainya itu, nyuk sama kuai itu? Enggak sembarang dong. Oh. Enggak sembarang dong, kalau muncak itu mudah itu. Pasti-pasti kemarah babi asetunya suara. Kalau ilia kemana? Ilia itu. Mudah? Teh. Ilianya, kuenya apa tadi tu? Yolie. Yolie berarti. Yolie kemarin. Kalau Yodia? Yodia mudia. Yodia. Yodia. Kalau Yongi berarti kalangi, bayan anak. Ya, Yongi, Yongi. Mudia banyak lo, mudia daging, mudia lawi. Ah tu baca kuenya tu. Kalau mudia daging tu, yo mudia daging, jambe seketa. Mudia lawi dari. Jadi harus buku panduan kita buru di Pariaman ke sana. Itu mah ya asli bakajan itu. Asli bakajan. Kalau nyala kue-kue mandi itu ada. Pasti. Tidak terang gak suara anjangnya kok. Belum. Itulah minusnya. Kalau zaman kini payah cari anjang kue ke kajaran. Anjana suara rapi itu payah. Orang pakai rasis kue. Ya, orang lah pakai rasis. Ya. Itu yang di tangan tuh. Mungkin tegak dia sih gue kalau tangan tuh. Mungkin palsu. Enggak dong, lo tuh main ngulek kan. Yuk lo tiga omoh ya? Tiga omoh. Tunggu-tungguannya lagi ya. Oh. Kok kencang?